welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di @sakinatuljana. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku, biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan kalian juga boleh like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi seperti biasa, unboxingnya dari Shopee. Tapi sebelum itu aku mau bercerita dulu sebelum aku unboxing. Jadi si Shopee itu lagi ngadain event games gitu. Jadi di aplikasinya ada games. Gamesnya itu Shopee Tanam. Jadi kalian bisa menanam sesuatu. Kalau misalkan kalian udah tahu game-game tentang menanam-nanam pohon atau kayak farmhouse gitu, nah kalian pasti udah nggak asing lagi. Jadi si Shopee nih lagi ngadain event games. Gamesnya itu namanya Shopee Tanam. Jadi kalian bisa menanam kayak contohnya padi, terus ada jeruk, ada jambu, atau voucher. Nah, nanti kalian itu bisa nanam di aplikasi. Nah, kayak gini. Ini si Shopee Tanamnya kayak gini. Ini aku lagi nanam beras nih. Nah, jadi setiap hari kalian harus menyiram. Jadi nanti di si Shopee-nya itu ada step-stepnya, nanti dijelasin di aplikasinya gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah punya aplikasi Shopee, itu pasti kalian tahu banget ini event si Shopee Tanamnya ini. Jadi tiap hari kalian harus menyiram tanaman kalian. Nih, di sini ada siram. Terus kalian juga bisa minta bantuan ke teman kalian untuk menyiram tanaman kalian yang kalian tanam di Shopee. Dan kemarin aku itu sempet 3 kali ikut permainan ini. Aku nanam 2 kali itu aku nanam padi, dan yang 1 kalinya aku nanam jeruk. Nah, kalau aku nanam jeruk, nanti ketika panen aku akan dapet jus buah vita. Dan kalau aku menanam padi, nanti pas aku panen aku akan mendapatkan beras. Nah, jadi kemarin aku udah nanam kan di Shopee, dan aku udah dapet beras sama buah vitanya. Cuman buah vitanya udah aku minum, udah habis. Dan di sini aku mau unboxing. Unboxingnya ini dia beras yang aku udah tanam di Shopee dan mereka udah kirimin ke aku. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian udah menanam di aplikasi Shopee, itu kalau misalkan kalian udah panen, nanti kalian bisa ngeklaim si vouchernya, dan kalian tuker ke produk yang kalian tanam. Kayak contohnya aku nih, aku nanam padi. Nah, nanti setelah panen aku bisa order beras di Shopee. Jadi nanti ada petunjuknya gitu. Nah, sebelum itu aku mau kasih tunjuk dulu ke kalian gimana waktu kemarin aku panen. So, stay tune terus, jangan kemana-mana. Aku kasih tunjuk dulu waktu aku panen kemarin. Kebun aku ini bentar lagi mau panen. Kita kasih air dulu. Yeay, aku mau panen sekarang. Nih, kebun padi aku udah bisa dipanen. Kita panen. Yuk, tuh dapat beras 1 kilo. Tuh, langsung aja kita beli. Tuh, gratis ongkirnya. Kita di sini. Tuh, udah ya. Disongkel ini harus pencet juga. Nah, tuh. Oke. Udah, check out. Udah ya. Kan, terus sekarang kita panen. Yeay, aku udah panen.
Nah, jadi itu dia videonya pas aku panen kemarin. Jadi gampang banget sih, kalian tinggal buka aplikasi Shopee, ikutan gamesnya, terus kalian tanam, terus kalian siram, udah siram, 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 sampai kalian panen dan kalian akan dapetin hasil panen kalian itu secara gratis dan real dikirim sama si Shopee-nya. Nah, ini dia yang udah aku liatin tadi, aku dapet 2 kiriman karena aku udah ikut beberapa kali. Dan sekarang yuk mari kita unboxing. Apakah benar ini isinya beras? Apakah benar ini hasil panen dari Shopee gitu? Jadi yuk mari kita unboxing aja. Apakah betul ini adalah beras? Jadi dia packingnya pakai kardus, kardusnya kardus kardus Shopee gitu. Nah ya, jadi ini benar-benar dikirim beras. Tuh, bayangkan sama kalian. Ini benar-benar dikirim beras dan berasnya itu ini beratnya 1 kilo. Nih, 1 kilo. Nih itu harganya kalau pas kemarin aku habis panen harganya 15.000 kalau di keterangannya. Ini mereknya merek Setra Ramos Premium. Tuh. Wah, lumayan ya. Ini bisa untuk nyetok di rumah ya kan? Bener-bener dikirim sama si Shopee. Terus ini ada satu lagi. Kita unboxing. Kalau yang ini kardusnya lebih tipis dibanding yang tadi. Ini juga sama berasnya nih. Tuh, ini juga dari Setra Ramos Premium. Jadi aku dapet 2 kilo beras dari Shopee. Ini benar-benar yang udah aku tanam, yang udah aku siram. Jadi aku nyebutnya itu sawah online gitu. Jadi karena ini tuh benar-benar kayak kita nanam padi di sawah, terus kita siramin setiap hari. Terus pas kita panen bener-bener dikirimin dan ini tuh bener-bener beras gitu, asli beras. Wow, lumayan kan? Ini dapat 2 kilo, ini jadi 30.000 dan ini free ongkir juga. Jadi ya kalian dapat cuma-cuma aja gitu. Jadi kalian punya aplikasi Shopee itu bener-bener bermanfaat banget kalau menurut aku, karena gak cuman sekedar kalian bisa belanja, tapi si Shopee juga bagi-bagi bagi-bagi hadiah gratis lah ya, karena dia kirimin itu secara cuma-cuma. Tapi ya walaupun kita harus nyiram 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 dan nyiramnya itu ya butuh proses, tapi ya lumayan, yang penting dikirimin. Nah, jadi buat kalian yang belum ikutan, yuk sekarang juga ikutan Shopee Tanam, karena lumayan banget kalau kalian udah panen gitu kan. Bener-bener hadiahnya dikirimin sama si Shopee gitu. Jadi segitu dulu aja video unboxing dari aku. Jangan lupa support aku terus. Thank you udah nonton video kali ini. Bye bye.